Alhamdulillah hari ini bertemu lagi sama Ibu Isa. Ya, hari ini Ibu Isa akan bercerita untuk teman-teman semua di rumah kisah dongeng tentang kisah apel dan semut merah. Ya. Di sebuah hutan hiduplah seekor semut merah. Ia rajin sekali mencari makanan. Dia menelusuri hutan sampai akhirnya dia menemukan sebuah makanan dan dia menemukan pohon pohon apel merah. Apelnya, buah apelnya banyak sekali dan buahnya sampai berjatuhan, dan semut merah tidak berpikir panjang lagi. Dia mengambil apel merahnya, dan ternyata apel merahnya berat. Dia pengen mengambil untuk dibawa pulang, dan ternyata dia membutuhkan bantuannya. Sampai dia berpikir, gimana ya caranya aku membawa pulang ke rumah. Dan akhirnya datanglah temannya, kawannya. Kata kawannya, kenapa kawan? Apakah ada perlu bantuan? Kata temannya, iya, bolehkah aku minta tolong? Aku mau membawa apel merah buat dibawa pulang. Ya boleh, mau dibawa pulang. Ternyata apelnya berat. Ya, ya, ayo kawan, saya bantu. Kita gotong, kita bawa bareng-bareng apel merahnya. Dan akhirnya apel merahnya dibawa sama temennya, jadi digotong buah apel merahnya. Dan semut merah yang tadi membutuhkan bantuan itu mengucapkan, terima kasih kawan, kamu telah membantu saya membawa apel merahnya. Ya, jadi di sini si semut merah menemukan makanan, dan ternyata dia susah, berat, susah membawanya, dan dia meminta tolong temannya. Ya, kalau perlu bantuan kita bilang apa teman-teman? Ya, minta tolong, dan kita sudah dibantu ucapkan terima kasih. Ya, mungkin itu saja, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.